Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Bapak Nirmala. Untuk video kita kali ini, kita ingin mengambil daun pisang uncim ya, buat cimpa labu manis kata Mama Nirmala. Kalau pisang uncim itu buahnya tidak bisa kita makan, tapi daunnya kalau buat cimpa itu sangat bagus, wanginya pun dapat dan rasanya pun lebih enak ya kalau kita pakai daun pisang uncim. Dan untuk video ini Mama Nirmala tidak ikut ya, dia menunggu di rumah soalnya cuaca pun tidak mendukung, rada mendung. Saya mau mencari daun pisang sambil mengambil nasi kambing dan sambil mencari bunga ya. Oke sahabat semua, ikuti terus video saya ya. Oke sahabat, saya ajak satu orang kawan saya ya, biasa yang dulu juga saya ajak, saya bersama dia aja kalau mau pergi-pergi. Di sinilah kita akan mengambil rumput kambing ya sahabat. Ini ada kebun jagung yang baru aja dipanen. Dan di bawahnya banyak sangat rumput yang kambing suka. Kita akan cari di sini rumput kambing. Sudah nanti kita cari di sini rumput kambing, kita akan pergi lain tempat untuk mencari bunga dan daun pisang uncim yang dipesan dengan Mama Nirmala untuk membuat cimpa labu manis. Sebetulnya di sini pun banyak daun pisang, tapi daun pisang ini kita tidak bisa gunakan untuk balut cimpa ya labu manis ya. Kita harus cari daun pisang uncim. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu pekerjaan kita yang di sini ya. Anda bisa lihat di sana, itu salah satu kawan saya yang mencari nasi kambing. Oke sahabat, ini adalah salah satu pisang uncim ya yang tadi saya bilang, tapi ini masih kecil, sebenarnya belum bisa kita buat balut cimpa untuk labu manis itu, tapi sejenis inilah. Ini buahnya tidak bisa kita makan. Dan di sini rumputnya pun lumayan ya. Harus membawa dari bawah ke atasnya, soalnya kalau naik motor ke bawah tidak bisa. Motor di sana kita taruh, jadi kita harus memikul dari sini sana. Oke sahabat, kita sudah selesai mengambil nasi kambing, kita mau mencari daun pisang uncim ya. Biasa daun pisang uncim itu memang dia tumbuhnya agak ke dalam ya, soalnya kalau kita dekat jalan udah jarang tumbuh, karena itu buahnya tidak bisa dimakan, jadi sering ditabang orang. Daunnya aja bisa digunakan. Saya bersama salah satu sahabat saya, dia pun ahli juga dalam masuk-masuk hutan dan mencari daun uncim ya. Ini salah satu bisa dibilang tanaman ya, tapi saya tengok batangnya sangat besar, bawahnya pun susah. Kita akan cari lain lagi ya, lain jenis. Ini jenis ini.
guys. Bahalal. Jalannya lumayan curam ya. Tidak ada. Oke, kita akan tengok terus. Terbenam kita. Kai? Duh, kelkur no. Ni kita jangan. Ah, kita jangan. Mana ngau ke bunga nanda itu? Bunga bunga cerita ni kan? Oh, yang pelik lah masuk ke kereta tentang lah ni. Ada. Dan mudah lah. Ini. Ya. Oke sahabat, kita bisa lihat ini sangat cantik ya, warna daunnya pun cantik merah. Di sini banyak tapi nah, kita ikut kawan saya ya, dia di sini pahamlah jalannya. Nah, tengok dia sangat pandai kalau masuk-masuk dalam semak-semak hutan-hutan kayak gini ya. Tapi kita harus hati-hati ya, soalnya kiri kanan ini jurangnya betul-betul dalam. Oke sahabat, kita akan balik lagi ke sana ya. Soalnya hari mau hujan. Satu pun dapat sudah cantik ya. Lanjut bang. Untung lagi lah ya. Sahabat semua, tadi suami saya ya yang tadi membuat video. Tadi saya suruh mengambil daun pisang uncin, tapi dia tidak ditemukan. Hanya dapat bunga saja ya. Bersama teman-temannya, bunga itu dijual lah. Nanti kita potkan. Ada nanti 5 hari ke atau 7 hari sudah tumbuh. Baru ada orang yang jual ya. Tadi suami saya bersama teman-temannya mencari bunga dan sambil mengambil rumput kambing. Oke, sahabat semua, sampai di sini dulu video kami. Semoga sahabat semua terhibur dengan video kami. Terus dukung channel kami. Jangan lupa like, subscribe. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.